Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube di mana saja Anda berada. Masih bersama channel saya ya, Yusuf Gondrong ya. Ya, kita masih mengupdate perkembangan tol Pekanbaru Padang ya. Ini tepatnya di STA 3 di STA 62 ya. Ini tepatnya di daerah Loncer. Ini ya, di sini masih tahap pengerjaan ya. Ini Loncer sudah selesai sepertinya ya, sudah pemasangan girdernya sudah selesai ya. Ini ya, di jembatan juga sudah dikasih pembatas ya. Nah, ini belum dikasih jaring-jaringnya ya. Untuk sahabat YouTube yang baru bergabung ya, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen agar tambah semangat lagi ya mengupdate perkembangan tol Pekanbaru Padang ya. Ini ya, masih tahap penggalian pengerjaan yang di bawah jembatan ya. Ya, nampak badan jalan ya. Sudah ada tumpukan batu-batu krokos ya untuk dasaran badan jalannya ya. Ini ya, ini dalam proses pengerjaan ya. Untuk sahabat YouTube yang baru bergabung ya, terima kasih sudah bergabung di video ini ya. Jangan lupa ya, dukung terus channel saya Yusuf Gondrong ya, agar tambah semangat lagi ya mengupdate perkembangan tol Pekanbaru Padang. Ya, kita lihat dari sini ya, nggak kelihatan badan jalan. Ini tepatnya di STA 62 ya. Kita dari atas jembatan. Itu ya yang se-STA 61 ya, sudah di LC ya. Itu ya sudah nampak di LC ya. Tinggal ini ya, sudah persiapan batu-batu untuk dasaran badan jalannya ya.
Ini ya, keren juga sudah standby di sini ya. Nah, ini sepertinya pemasangan girdernya sudah selesai ya. Tuh sahabat YouTube yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung di video ini. Jangan lupa dukung terus channel saya Yusuf Gondrong ya, agar tambah semangat lagi ya mengabarkan perkembangan tol Pekanbaru Padang ya, tepatnya di seksi Bangkinang Pangkalan. Oke sahabat YouTube, terima kasih sudah mendukung channel saya Yusuf Gondrong ya. Ya, tunggu video-video selanjutnya ya, biar semangat mengabarkan perkembangan Pekanbaru Padangnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat selalu.